pelajar orang asli lepasan SPM diberi peluang menyambung pengajian ke Institut Latihan Perindustrian ILP secara percuma. Demikian kenyataan Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran. Usaha tersebut bagi menggalakkan mereka diberi latihan dan kemahiran sekaligus memberi peluang kepada mereka dalam sektor pekerjaan. Hanya perlu ada baca dan tulis, kita akan beri kursus-kursus yang khusus kepada mereka. Dan saya telah berjanji dari rumah ke institusi tersebut hingga ke balik, semua ini akan dibiayai oleh kerajaan 100%. Dan lain-lain pertolongan secara kewangan atau lain, kerajaan akan juga menimbang dan tengok apa yang boleh dibuat.